Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir bersama pada acara Bimtek PPID di lingkungan Provinsi Sumatera Utara dan sosialisasi Pergub nomor 71 tahun 2017. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudara Putri. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bersama kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Sumatera Utara sekaligus membuka dengan resmi acara bimbingan teknis PPID dan sosialisasi pada hari ini. Disampaikan Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Agus Haji Muhammad Petrius, SH, MSP, dipersilakan dengan segala hormat. Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Utara sekaligus sosialisasi peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 71 tahun 2017 atas nama Bapak Gubernur Sumatera Utara yang ingin saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Utara tertanda Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi ditandatangani dan stempel. Kita akan melaksanakan diktek pada pagi hari ini terkait dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang bagaimana sebenarnya pedoman pengelolaan kewajiban informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Untuk itu telah hadir di hadapan bersama kami perkenalkan narasumber kita yang saat ini berada di depan itu Ibu Dr. Handayani Ningrum S.A.M.Si. Nah, Bapak Ibu semua, kita di sini sekarang ini BPID ini dalam era keterbukaan informasi dasar awalnya itu adalah Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk kemudian disikapi atau ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jadi setiap berbicara Kementerian Dalam Negeri selalu cenderung diikuti dan pemerintah daerah. Jadi dan pemerintah daerah di sini PPID utamanya dalam hal ini adalah Kominfo ya Pak ya, di Diskominfo, sedangkan PPID pembantunya tersebar di setiap OPD masing-masing. Adalah pengisian berbagai B03, B06, B09, B012 ya kan. Nah, yang setiap berkala itu diperiksa oleh inspektorat. Jika itu kita isi asal-asalan dan tidak yang sebenarnya kita masukkan, maka rapor gubernurnya, rapor bupati wali kotanya dalam hal ini bisa merah gara-gara kita. Nah, sebegitu pentingnya sekarang ini keterbukaan informasi publik tersebut. Tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kemendagri dan pemerintah daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Jadi masing-masing OPD itu dia punya daftar informasi yang mana dia sendiri yang tahu. Itu ada di tempat kita masing-masing. Diskominfo itu adalah selaku PPID utama yang mana tugasnya antara lain setiap saat, setiap berkala memperbarui atau ada informasi yang sudah ketinggalan, update atas dasar Bapak Ibu kita yang mengupdate, tapi mereka yang mengkoordinirnya. Atau Pak Haji, saya bilang, jadi sekarang banyak Bapak dan Ibu kasus yang kami tangani, banyak pengaduan akhirnya masuk ke komisi apa itu tahu? Komisi Informasi Publik masuk sidang. Sudah nego-nego enggak diputuskan bahwa dinas ini wajib memfotokopi bahan yang diminta. Fotokopi lah, kira-kira satu pikap lah fotokopi. Karena semua yang diminta itu adalah kegiatan anggaran 2016, 2015, 16, 17. Komisi Informasi Sidang, disidangkan kita, sidang Pak, resmi. Seperti, ya sidang di pengadilan, tapi mahkamahnya adalah Komisi Informasi Publik Pemerintah Daerah. Sumatera Utara, bukan pemerintah daerah ya, dia termasuk independen. Selama ini mungkin proses sengketa lumayan rumit lah ya, tiap bentar dipanggil, mediasi, proses dan lain-lain. Nah, nanti dengan aplikasi PPID ini sebenarnya akan lebih sedikit meminimalisir sengketa. Jadi kalau kita ibaratkan masuk rumah makan, pasti sudah ada daftar menunya. Jadi kita memesan daftar menu yang sudah ada di rumah makan. Kalau tidak ada menunya, berarti kita meminta atau minta disediakan
menu tersebut. Nah, begitupun dengan aplikasi PPID ini, semua sudah dirancang bahwa setiap dokumen yang Bapak Ibu upload nanti akan muncul ke halaman daftar informasi publik. Kalau ada 10 kegiatan, minimal kita sudah bisa upload 10 kali dokumentasi kegiatan. Apakah foto-foto kegiatan bisa kita publikasi? Bisa. Jadi, padahal kegiatan Pak Kadis pada saat sosialisasi hari AIDS misalkan, itu kan bentuk dokumentasi juga, nggak masalah kita upload juga. Judulnya apa? Dokumentasi kegiatan Dinas Kesehatan peringatan hari AIDS sedunia. Jangan sampai ini.